Oh iya ya, sorry sorry ya, aku gak apa-apa kok. Iya. Ayo dong, ikutan dong, Beb. Minggu depan kita kesini lagi. Pasangan kamu dari minggu kemarin kesini mulu. Gak bosan apa? Enggak lah, seru, aku bisa dance sama kamu. Ya oke? Okay? Ya udahlah. Balas dong. Woi, yo. Woi, yo. Gabung dong. Yuk sini, sini, sini gabung lah. Gabung dong. Kita ketemu lagi. Mungkin ini takdir. Oh, Helia. Carlo. Cie, modus. Nanti ceweknya marah loh. Jadi kamu udah punya cewek? Gue ceweknya. Carlo di siapa? Kenalin, calon cewek yang lain. Apa? Calon ceweknya? Enggak. Ini calon cewek kamu, kamu selingkuh. Bukan. Gitu, tadi baru ketemu tadi pagi. Modus aja kamu? Enggak. Gak apa-apa dong, modus sama calon kamu. Diem deh lu. Kenapa? Takut. Siapa yang takut sama lu? Kalau kalian emang gak takut, mending kita kesayangin dan jadi sepeda lagi. Gimana? Setuju? Ide bagus. Gimana kalau yang menang dapat kamu? Takut. Halo, udah tahu kan siapa pemenangnya sekarang? Jelas Ohelia kan, lebih oke. Kan gue ada yang punya. Udah lah, putusin aja si Benda itu. Sekarang ada Ohelia, jelas lebih oke. Carlo, Carlo, jangan putusin aku. Maaf. Fine. Kisah perselingkuhan antara Brenda, Carlo, dan Ohelia merupakan contoh personifikasi dari reaksi substitusi SN2. Carlo, yang merupakan senyawa karbon primer, pada mulanya berikatan dengan gugus fungsi bromin yang diperankan oleh Brenda. Namun, saat munculnya Ohelia, yang merupakan gugus fungsi alkohol, Ohelia ini bersifat sangat elektronegatif sehingga mengganggu kestabilan hubungan antara Brenda dan Carlo. Nah, ketidakstabilan ini membentuk senyawa transisi yang ada Brenda dan ada Carlonya. Kemudian, ketidakstabilan ini diperparah dengan munculnya larutan-larutan yang diperankan oleh teman-teman dari Carlo. Sehingga membuat ikatan mereka putus dan akhirnya Carlo direbut oleh Ohelia. Dan kisah ini sangat sesuai dengan cerita SN2. Demikian drama dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.